Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke channel YouTube aku, Elin Herlina. Di video kali ini aku mau berbagi kegiatan aku nih. Seperti biasa ya, ibu-ibu mah mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti beberes, nyapu, ngepel, dan masak. Di video kali ini aku hanya mau berbagi kegiatan aku beres-beres kasur, mau ngepel, nyapu, dan ngelap-ngelap lemari gitu. Oh ya, apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Terima kasih yang telah mengklik video aku, yang telah menonton video aku, yang suka komen. Terima kasih banyak ya teman-teman atas supportnya. Oh ya teman-teman semua, pas nonton video aku pada lagi ngapain nih? Bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman. Dan ini aku lagi ngelap-ngelap motor jadul aku. Jadulnya ya teman-teman, sebenarnya ini tuh bukan motor Pak Suami ya teman-teman, ini adalah motor almarhum bapaknya Pak Suami gitu. Anak-anaknya tuh pada nggak mau ngurusin gitu, jadi ya mau nggak mau Pak Suami yang ngurusin gitu. Alhamdulillah sih suka kepake gitu ya, buat ke sawah atau mau mancing gitu, karena Pak Suami suka banget mancing. Dimanfaatkan aja ya teman-teman. Lanjut aku ke videonya ya teman-teman. Aku mau nyapu depan TV dan ini tuh debunya sangat banyak sekali ya teman-teman. Ini tuh tiap hari aku tuh suka nyapu, ngepel, tapi selalu aja ada ya teman-teman untuk debu, kotoran. Apalagi rumah aku tuh emang pinggir jalan gitu ya. Jalannya sih enggak gede gitu ya teman-teman, cuma gang kecil gitu yang masuk cuma bisa motor aja. Dan ini alhamdulillah udah beres untuk nyapunya. Lanjut aku mau ngepel. Oh ya teman-teman semua, bunda-bunda, mam, gimana nih, udah pada beres-beres belum? Ayo semangat, semangat ya untuk beres-beres rumahnya. Beresin sampai rapi, sampai kinclong, biar nyaman gitu ditempatinnya. Oke, ini aku lanjut ngepel ke area dekat tangga ini ya teman-teman. Di sini tuh yang suka banyak debu ya. Maklum tangga aku tuh belum dikeramik, kadang aku ke atas tuh malah bawa debu gitu ya, karena di atas atap tuh suka berdebu gitu dan suka pada berterbangan ke bawah. Dan ini udah hampir selesai juga ya untuk ngepelnya, alhamdulillah. Untuk dapur aku tuh belum dikeramik gitu ya teman-teman. Aku tuh belum punya rezekinya ya teman-teman untuk ngeramik dapur. Rumah aku tuh banyak sekali yang belum beresnya ya teman-teman. Doain aja ya, semoga rumahku cepat beres gitu, amin. Dan alhamdulillah udah beres ya dan udah rapi. Aku tuh seneng banget ya liatnya. Lanjut aku mau bongkar paket gitu ya teman-teman. Aku tuh kemarin pesen piring gitu ya, piring saji yang cantik yang aku pengen dari dulu gitu. Aku sih suka lihat YouTube ibu rumah tangga yang suka beli paket piring gitu, dan aku tuh udah incer gitu ya, baru sekarang kebeli gitu, alhamdulillah. Berkat nabung dulu ya teman-teman, aku tuh nabung dulu baru aku beli.
Ini tuh piring warna putih ya teman-teman, cantik gitu, piring keramik. Ini tuh anakku nggak mau diam gitu ya, dia tuh excited banget kalau buka paket. Kayak dia aja yang beli ya teman-teman, padahal ini tuh isinya cuma piring gitu. Dan ini dia piringnya, cantik banget ya teman-teman. Aku tuh suka banget nih, aku beli dua gitu, harganya tuh 36.000, lagi gratis ongkir gitu. Alhamdulillah ya, sesuai banget dengan apa yang aku inginin gitu. Alhamdulillah. Oke, ini tuh paketannya tuh rapih banget ya, bubble itunya tuh sangat tebel banget gitu. Oke, sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih yang telah menonton video aku. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, karena like itu sangat berarti banget ya teman-teman buat YouTuber pemula gitu. Oke, terima kasih yang telah menonton video aku. Sampai berjumpa lagi dengan video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.